Kesan pertama ke pantai ini sangat, menurut aku sangat bagus sekali ya. Kayak kalau di Bali itu kayak Uluwatu, dan ini tuh Uluwatu Sukabumi. Karena banyak tebing-tebing yang tinggi, terus di bawahnya pantai. Hari ini kita datang ke salah satu tempat yang sangat cakep sekali kalau menurut saya ya. Karena belum banyak orang yang tahu, namanya itu Pantai Pengantan. Aksesnya pasti banyak orang belum tahu ke kawasan ini karena si jalannya itu sangat sangat ekstrim, terus berbatu, terus banyak rumput liar juga. Jadi kalau buat pemula kayaknya sangat sangat berbahaya sekali. Pantainya itu di sekelilingnya itu tebing-tebing tinggi, terus ombaknya juga lumayan sangat tinggi sekali ya. Terus buat kalian kesini disarankan jangan berenang di kawasan pantai ini karena sangat berbahaya sekali. Kesan pertama ke pantai ini sangat, menurut aku sangat bagus sekali ya. Kayak kalau di Bali itu kayak Uluwatu, dan ini tuh Uluwatu Sukabumi. Karena banyak tebing-tebing yang tinggi, terus di bawahnya pantai. Cuma ya tetap disaranin buat kalian yang datang ke sini, selain menjaga pantainya biar tetap alami, kalian juga jangan mandi karena airnya sangat berbahaya sekali dan arusnya kayaknya sangat sangat deras sekali. Kalau menurut aku sih, kalau emang mau dikelola pantai ini ya mungkin dikelola dengan baik dan alami. Cuma si pantai yang dulunya sangat alami jangan dirubah atau dibikin yang aneh-aneh kayak gitu. Sedikit info buat kalian yang mau datang ke pantai ini, saya saranin benar-benar harus berhati-hati karena tebingnya sangat tinggi dan arusnya juga sangat kencang sekali. Terus di sini itu fasilitas kayak toilet, jalan dan lain-lain memang benar-benar masih belum ada dan masih alami. Jadi kalau buat kalian yang